tinggal di kampung ni sudah 27 tahun dah. YB Khairuddin ni saya dah kenal dia lama lah. Dah lama dah kenal, tapi beliau memang seorang pemimpin yang ambil tahu tentang rakyat lah. Dan dia banyak bersama rakyat lah. Kalau dikekal pun, okay, alhamdulillah lah. Dia lebih tahu keadaan dekat sini dan kita pun lebih mudah. Lebih mudah lah. Apa isu dia? Ini boleh, tak ada masalah. Semua isu dekat sini dia tahu. Sebelum dia ada attend program, dia dah tahu dah isu ni. Jadi semua dekat kepala dia. Apa isu kampung Melayu ni, semua ada dekat kepala dia. Kalau kita cakap, okay, no problem Haji, kita boleh buat tu. Dia akan cakap macam tu je. Saya ingat dalam Malaysia ni tak ada kerajaan yang bagi begitu. Kan? Saya sejak awal-awal dulu, saya tengok kerajaan Selangor ni memang banyak perhatian dengan rakyat. Tapi rakyat kena peka. Rakyat kena tahu, ambil tahu. Sekarang ni rakyat dia tak ambil tahu, dia nak depan mata semua nak bagi begitu. Kita kena usaha dapatkan bagaimana cara nak dapatkan bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Saya punya harapan itulah. Tak kira lah siapa YB yang datang, siapa pemimpin, tapi dia ada satu ketokohan dan dia boleh buat pemimpin dan dia boleh bawa rakyat ni kepada satu tahap yang lebih baik lah. Pernah. Macam mana orangnya? Orangnya ramah. Masa lalu dia datang sini. Dia datang bagi sumbangan masa banjir, dia bagi bantuan. Dia datang tengok. Macam-macam lah, beras, gula apa semua tu ada lah, semangat macam tu. Sebab dia ramah, baik orang dia. Lama jugalah dari saya kecil. Saya mengundi dekat Kundang. Wakil rakyat kat sana, alhamdulillah okey. Jalan pun cepat, cantik and then facilities pun senang, mudah. Alhamdulillah, semakin lama semakin majulah kawasan daerah tu. Saya mengundi daerah Kundang. Kita boleh nampak improvement dia.